Kita just onkan kunci je dulu. Okay, baru kita masuk ke dalam setting ni guys. Jom. Hi guys. Okay, so hari ni aku nak ajar kau macam mana nak setting quick burn. Okay, ini adalah menu dia. Mula-mula kau cari dulu Honda model, kau cari dekat bawah RS. Okay, ni RS. So aku dah siap-siap tadi target issue dengan ni, aku dah tick and merah. So sekarang proses untuk dia write dekat issue lah. Okay, proses ni agak lama, maybe dalam 2-3 minit. Okay, kita tunggu sementara tu. Okay, by the way, quick burn ni di mana kau boleh pilih configure yang rumah dah tala kan, untuk kau pilih mapping lah. Contohnya untuk aku pilih tadi exhaust standard, semua standard lah. So ada yang menu untuk kau buat high cam, tapi rumah bagi untuk RS ni limited, tak banyak, ada 3 choice mapping je. So macam aku pilih yang first mapping tadi, seperti yang kau nampak lah. Okay guys, by the way, ECU aku tadi dalam keadaan brake mode and then engine tak boleh start lah sebab aku dah abort proses tadi. So sekarang ni dah boleh sebab aku dah pilih mapping yang baru. So yang sebelum ni aku tak sure mapping apa factory dia. Okay, so next untuk autotune aku on kan, ni lah antara menu autotune yang ada. And then okay, dah on. Kita set RPM pula. Ini antara basic lah yang aku baru belajar. Ok, sekarang ni aku ingat nak setting RPM ni kepada 11,000. Ok, 10, 9, 11. Alamak. Ok, by the way, kalau korang tarik slide, dia akan bergerak cepat lah, daripada 11,100, 11,500 macam laju. So better korang klik sikit-sikit bila korang rasa nak dekat dengan jumlah yang korang nak tu. So merah tandanya ready nak send. Putih pula font dia, automatic dia dah send detail ke ni lah, ECU tu. Alright, ngam. Okay, next kita tengok ini del. Okay, aku tak belajar lagi, skip. Next coolant fan. Okay, coolant fan ni by the way, kau nak set fan radiator korang untuk hidup pada temperature berapa. So aku biarkan normal 85. Okay guys, ni saja video. Next aku akan share lagi bila aku dapat pelajari lagi lah. Bye.